السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أنطقني بالهدى وألحقني بالصالحين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. Sama-sama, bareng-bareng kita baca tawasul kepada Al-Quran. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, بالقرآن الكريم. Semua, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, بالقرآن علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن واهدنا واجمعنا وبه فارفعنا وربي واصلح شاني بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. يا ما شاء الله يا فتاح يا عليم يا عليم دائما رد صال على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم. يا يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن وعلى كل آل والصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم. يا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن صلى الله على محمد. Yang kami muliakan para habaib anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalau anak cucunya hadir, kita berharap datuk-datuknya juga ada bersama kita malam hari ini. Begitu banyak yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu demi satu, wabil khusus Al-Fadil, Al-Muhtaram, Al-Mukarram, Al-Habib Abdurrahman Basurah beserta para habaib lainnya. Dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas, kita doain sama-sama. Mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Allah makmurkan rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berkhusus juga para alim ulama, para warasatul anbiya, para ustaz yang merupakan ahli warisnya baginda Nabi Muhammad SAW yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan juga sahibul bait Syekh Iqbal Khan yang
kemarin beberapa hari yang lalu ketemu tanpa disengaja di sebuah acara pernikahan. Kemudian beliau mengundang Al-Fagir untuk bisa ikut hadir di majelis yang barakah ini. Mudah-mudahan semua yang hadir sebelum pulang dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ada yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Insya Allah enggak ada yang pulang dari sini melainkan penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat wa rahimakumullah. Ini saya imtithalan lil amr wa illa fa lastu ahlan bi an atakallam amam sadati wa abai al ajilla al kurama. Enggak layak, enggak pantas bicara di depan orang tua kita. Banyak yang begitu banyak hadir, ada Habib Abu Bakar dan para habaib lainnya. Cuma ini imtithalan lil amr karena mentaati perintah. Jadi kita sedikit aja menyampaikan untuk natabarak di hadal majlis al-mubarak. Yaqul al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi fi maulidih sunt al-durar yaqulu fihi wa in kanatil al-sunu la tafi bi'ushri mi'shari awsafi dhalika al-mawsuf. Wa qala fi mawdi'in akhar wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf. Wa qala fi qasidatihi al-mashhurah allati nasma'uha kathiran fil majalis la siyama fi majalis al-maulid yaqulu fiha fi hadhihi al-qasidah ya'ni yaqulu fiha mashi kama majma' al-maulid yujalli al-kurub. ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بتتوب ذا وقت أوبتك يا شارب إذا بتغوب ذا الجمع لا شك تغفره جميع الذنوب. قال أحد العشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت يا سيدي يا رسول الله حديثي بين جلاس. وقال أحد آخر وإذا نطقت ففي حديثي جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر. فهذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة خيبر قد شفى عين ابن أمه. وفي الكلام عن ريقه صلى الله عليه وسلم كان يمر في الآبار معيحة فمج أي بصق فيها فصار الماء كالعسل. وفي واقعة خندق صنع كما روي في صحيح المسلم صنع الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه طعاما قليلا لا يكفي إلا لعدد الأصابع من الصحابة، ولكن ببركة ريق رسول الله كما يقول في صحيح المسلم فبصق فيها وبارك فأكل منه ألف صحابي. صلى الله على محمد. Dulu ada seorang suami waktu mau meninggal tiba-tiba dia ngomong sendiri. Ini bapak-bapak ngomong sendiri, bininya dengerin. Ini bapak bilang begini, aduh coba lebih jauh, aduh coba lebih jauh, tentu pakai bahasa Arab. Terus ngomong begitu terus sampai berhenti. Habis berhenti nggak lama ngomong lagi, aduh coba yang baru, coba yang baru, kata dia. Bukan bini baru, bukan. Coba yang baru, ngomong begitu terus sampai berhenti. Nggak lama ngomong lagi, aduh apa, coba semuanya, coba semuanya, andaikan semuanya. Ini bininya kagak paham ngomong apaan, apa yang terjadi kepada suami tersebut. Itu dia lagi di sakaratul maut, dia kelihatan di hadapan dia ganjaran yang Allah siapkan atas ibadah demi ibadah yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Waktu dia bilang aduh coba lebih jauh, aduh coba lebih jauh, itu dia kelihatan apa? Dia kelihatan waktu itu pernah dia di zaman masih muda nganterin orang yang buta lagi mau jalan menuju masjid, lagi sulit perjalanannya, dia pegang, dia anterin, dia sampaikan ke masjid.
Dia lihat ternyata setiap langkahnya itu menghasilkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Aduh, coba masjidnya lebih jauh. Biar langkahnya lebih banyak. Biar pahalanya lebih besar." Waktu dia bilang, "Aduh, coba yang baru." Jadi waktu itu masa dia muda, pernah dia waktu itu turun hujan. Dia punya dua mantel jas hujan. Yang satu baru, yang satu bekas. Ada orang kehujanan, dia kasih yang bekas. Dia lihat itu yang bekas aja pahalanya gede. Apalagi kalau dia kasih yang baru. Waktu dia bilang, "Aduh, coba semuanya. Aduh, coba semuanya." Waktu itu dia lagi ada makanan di rumahnya, ada orang datang. Orang miskin ngetok pintunya mau minta makan. Kelaparan, mungkin udah seharian kagak makan. Habis itu dia lihat di rumahnya ada dua porsi, yang satu dia kasih, yang satu dia makan. Dia bilang, "Aduh, coba semuanya. Satu aja pahalanya segitu besar." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup adalah singkat. Ini kita masih bisa tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Akan datang suatu masa di mana nafas ini gak bisa lagi kita tarik. Ini mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah, hal-hal yang kelihatannya sederhana ternyata menghasilkan pahala yang begitu besar. Hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi kalau kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, akan membawa ganjaran yang bisa nganterin kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kumpul bersama junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, modal utama kita umur. Walhamdulillah Allah masih kasih kita umur. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mabad dahru wal ayyam wal dhambu hasilu wa ja'a malakul mauti wal qalbu ghafil. Ada orang-orang begitu yang berlalu umurnya tahun demi tahun. Udah puluhan tahun, ada yang 20, 30, 40, 50, 60. Kalau ditimbang tuh, maka ada orang-orang yang kalau ditimbang maka lebih berat maksiatnya daripada ibadahnya. Lebih banyak dosanya dibanding pahalanya. Kita pengen kita punya pahala dan ibadah lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang pahalanya lebih banyak, maka dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Siapa yang ringan amal ibadahnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka jahannam. Maka dari itu kita lihat, kita belajar dari orang-orang terdahulu. Ini dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan sama-sama memperingati haul daripada Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, seorang yang sudah meninggal 450 sekian tahun yang lalu. Tapi sampai gini hari ini kita masih memperingati haulnya. Sampai ini hari kita masih mengambil pelajaran dari ilmu-ilmunya, dari kasidah-kasidahnya yang sering dibacakan. Di antara kasidah yang Syekh Abu Bakar bin Salim buat yang sering kita bacakan adalah apa? Ya Rabbama katawassafa bi Muhammadin ighfir lana lidu'ana. Terus sampai di situ, di antara begitu banyak semuanya itu pelajaran. Anda ambil sedikit aja potongan-potongan. Di antaranya beliau bilang, fahumul muradu wala yuradu siwahumu falqalbu mun syaghilun bihim wadhana. Mereka nih, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, para awliya, para salihin, itu kedemenan saya. Saya kagak demen selain mereka. Wala yuradu siwahumu, gak ada yang saya mau kecuali mereka. Saya gak pengen tuh tahu atau dekat dengan orang-orang yang jauh dari Allah, enggak. Saya cuma pengen dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala.
karir lisam'i zikrahum wa hadithahum ta'mal ma'i. Karir lisam'i, terus ulangi, ceritain terus tentang kemuliaan mereka kaum salihin. Sebutin apa aja ungkapan-ungkapan mereka, ajaran-ajaran mereka, nasihat-nasihat mereka. Biar nanti apa? Ta'mal ma'i. Nanti kita sama-sama, kata beliau, ngamalin apa yang dulu diamalkan oleh orang-orang saleh. Jadi kita sekarang kuduk kedepanan kita cuma orang-orang saleh, gak ada yang lain. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kita na'ishu fi zamanin qalla ma fihi al-ikhlas wa qad mata fina al-mukhlishun. Kita hidup di zaman yang menyeramkan. Anak-anak muda kedemenannya siapa? Bukan lagi orang-orang saleh. Handphone-handphone mereka, wallpapernya artis Korea. Na'udzubillah min dzalik. Dicari tahu tuh ceritanya tentang nih. Apa tuh yang suka jalan-jalan? STMJ apa betul? SCBD. Citayam nih, dekat dari sini nih. Dekat dari sini. Dicari tahu sama orang muda zaman sekarang. Lu tahu enggak? Si itu tuh. Dia udah putus main sekarang. Dia sekarang balik lagi sama. Dia sibuk ngurusin orang-orang yang enggak dekat sama Allah. Ditanya tentang Rasulullah, coba ceritain dong sedikit, wahai anak-anak muda umat Islam, kebanggaan Nabi, coba ceritain sedikit. Rasulullah kemarin kan kita peringatin tuh tahun Hijriah, Rasulullah hijrahnya umur berapa ya? Gak tahu. Coba kasih tahu dong sama saya, siapa sih nama anak-anak Nabi? Pada mingkem juga. Ya? Ada berapa anak Rasulullah? Ada 7. Sedikit dari kita yang hafal ya ikhwani. Minen hada. Nanti kita di sorga ngelihat, ini siapa nih? Ini anak-anakku kata Rasulullah. Ente gak kenal? Selama di dunia gak pernah baca sejarahnya? Gak pernah ente tahu nama-namanya? Ini yang laki ada 3, ada Ghassim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Yang perempuan ada 4, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah Az-Zahra. Nenek daripada seluruh para habaib. Kita gak kenal ya kawan. Falidhalik gak bakal bisa ini dunia bakal diturunin rahmat Allah, melainkan kalau kita semakin memperdalam ilmu kita, makrifat kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falidhalik fi mithli hadhil majalis, dalam majelis-majelis seperti ini kita kudu banyak-banyak duduk. Syekh Abu Bakar bin Salim bilang apa? Man jalasa al-akhyar hudhiya bil khairi wal asrar. Siapa orang yang duduk bareng orang-orang saleh, dia bakal dapat kebaikan dan asrar, cahaya-cahaya, rahasia-rahasia. Sebaliknya, wa man jalasa al-asrar, yang demen duduk sama tukang maksiat, uqiba bil 'ari wan nar. Dia bakal kena akibatnya, kena bagian daripada keburukan yang bakal ngantri dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Falidhalik kita benar-benar kudu semangat ada di majelis seperti ini. Kita dengerin nanti para alim ulama kita menyampaikan nasihat demi nasihat yang sudah dibacakan dari mulai asar kalau enggak salah. Udah ada pengajian, masya Allah. Kita duduk di sini kebagian, kebagian rahmat yang Allah turunkan. Ikhwani Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smit dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi fi syarah usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi yang kami baca setiap hari Minggu di majlis kita di Condet. Alhamdulillah dapat ijazah langsung dari beliau untuk kita ke Madinah. Itu menyebutkan betapa orang-orang yang berilmu mendapatkan magam yang tinggi. Di situ diriwayatkan satu hadis dari Nabi. Ada 3 kelompok yang bakal kasih syafaat di hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, yang kedua al-ulama, yang ketiga al-syuhada. Terus Habib Zain bilang apa? A'zim bi rutbatin hiya talin nubuwah wa fawqa syahadah. Hormatilah sebuah magam yang dia adanya persis setelah kenabian dan di atas kesyahidan. Orang yang berilmu dalam riwayat disebutkan nanti ditimbang di padang mahsyar. Darahnya syuhada dengan tintanya ulama. Ternyata tintanya ulama jauh lebih berat pahalanya dibanding darah syuhada. Sampai orang syuhada mengatakan, ya Rab,
kembalikan kami ke dunia. Lebih baik kami menjadi golongan para alim ulama, orang-orang yang berilmu yang mengajak kepada kebaikan. Sampai-sampai Syekh Ahmad Ba'abad di Hadramut kedatangan dua muridnya datang mau belajar. Terus begitu datang, langsung ini guru megangin kakinya, dua muridnya dipegang kakinya. Dia bilang, jangan Syekh, kita ini murid antum, kita khadimnya antum, kenapa jadi pegang kaki kita, jangan arjuk, jangan, kita datang mau ngambil berkah, mau belajar sama antum. Kenapa saya pegang kaki antum berdua? Karena barusan waktu antum datang, saya lihat persis seperti yang disabdakan Nabi, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Malaikat ngebentangin sayapnya buat para talibul ilm karena malaikat bahagia atas apa yang dilakukan oleh talibul ilm. Jadi kata si guru bilang, tadi saya lihat kakimu menapak di atas sayapnya para malaikat. Fa ahbabtu an atabarraka. Maka saya pengen ngambil berkah dari kaki yang udah pernah nyentuh sayapnya para malaikat sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, menuntut ilmu satu hal yang mafruḍah, fariḍatan 'ala kulli muslimin wa muslimah. Tapi kita perlu tahu bahwa menuntut ilmu diperlukan niat yang tulus, diperlukan tekad yang benar-benar ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena nanti kalau kita benar-benar tulus dan ikhlas, ilmu yang kita pelajari bakal jadi cahaya. Al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Ilmu itu cahaya yang Allah titipkan di hati hamba yang Allah kehendaki. Kalau di situ ada keikhlasan, ada ketulusan, Allah taruh di situ. Apa? Kenapa kita harus punya niat yang betul-betul tulus ikhlas? Karena ini ilmu adalah pemberiannya siapa? Kita diberikan sesuatu sama orang, kita hargai. Ini kita nih bisa menghargai sesuatu itu karena kita tahu yang memberi ini begitu kita hormati, kita cintai. Kalau kita diberikan sesuatu sama orang yang kita enggak cintai, kita enggak hormati, kita enggak muliakan juga nih pemberian. Tapi kalau kita dikasih apa yang kita sayangin, misalnya coklat dah, coklat dikasih sama orang biasa, sama dikasih oleh istri kita, beda, kita lebih senang, lebih menghargai dari istri kita. Nah, ini ilmu pemberian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus benar-benar azim birutbatin hiya talin nubuwah wa fawqa syahadah. Hormatin betul-betul magam ini, magam keilmuan. Nanti supaya ilmu yang kita dapetin betul-betul bisa menerangi jiwa dan kalbu kita. Maka mudah-mudahan di majelis-majelis seperti ini kita duduk, kita dengerin ilmu, pulang dari sini, ya, sholat kita makin khusyuk lagi. Pulang dari sini, bacaan Quran kita makin rajin lagi. Pulang dari sini, akhlak kita makin mulia lagi. Yang kita harapkan itu ya ikhwani, kita enggak pengen yang lain. Kita cuma pengen makin hari makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Falidzalik ayuhal ikhwan, mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan, pengalaman waktu saya di Damaskus di Suriah belajar di Jami al-Umawi. Waktu itu ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri datang ke sana. Saya masih di Damaskus waktu itu. Beliau datang, memang rutin datang. Ini bentar lagi Habib Ali mau datang nih. Itulah Habib. Tanggal 21 insyaallah Habib Ali mau datang. Mudah-mudahan selamat sampai negeri kita. Beliau ngajarin waktu itu di antara ilmu yang melekat sampai sekarang yang saya ingat-ingat. Beliau cerita ada satu anak muda mau belajar di masjid. Ternyata dalam masjid ada dua halaqah, dua perkumpulan ilmu. Jadi kalau masjid-masjid di Arab itu besar-besar, panjang-panjang. Ada yang begitu modelannya, kayak tempat yang itu, yang Habib Ali lagi ngajar tuh. Itu di situ, di dalam masjidnya ada makamnya Nabi Allah Yahya ibn Nabi Allah Zakaria. Itu satu shaf bisa Allah kira-kira 100 orang. Satu shafnya itu panjang betul masjidnya. Jadi mungkin dalam posisi masjid seperti itu, ada yang lagi ngajar di sebelah sono, ada yang lagi ngajar di sebelah satunya lagi. Ini pemuda masuk masjid bingung.
kira-kira ini anak mau hadir yang mana? Yang ini apa yang itu? Kali-kali kemudian dia ketemuin satu orang, orang tua, Syekh. Kelihatan dari wajahnya ada atharul ibadah, kelihatan dari wajahnya ada tanda-tanda ahli ibadah, seperti yang kita lihat dari Habibah Abdul Rahman Basurwan, yang kita lihat daripada Habib Abu Bakar bin Syahab, yang kita lihat dari Syekh Iqbal dan para habaib lainnya. Dia samperin, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Anda mau tanya, ini ada dua pengajian, anda lagi bingung mau hadir yang mana kira-kira? Oh, gampang aja, sini anda ikut anak. Ikut datang ke majelis yang pertama, ustadznya lagi ngajar begini, hadirnya duduk persis kayak seperti ini. Si orang tua ngajak pemuda tadi berdiri di tempat yang paling belakang. Yang ustadz ini lagi ngajar, kurang enak gitu loh, kok ada yang berdiri tuh di situ. Itu belakang duduk, katanya begitu. Kalau mau ikut belajar duduk, jangan berdiri. Kata si orang tua bilang apa? Ana nggak mau duduk di sini. Roman-romannya ente nih bukan orang baik. Itu ustadznya gitu. Roman-romannya ente bukan orang baik. Itu si ustadz langsung marah. Abis marah dia caci maki nih orang. Dasar kurang ngajar kamu. Keluar kata-kata kebun binatang. Wah abis yang jorok-jorok dah ke bawah sama dia. Si anak muda bilang, Syekh, ayo kita kabur dah sebelum digebukin sama jamaahnya nih. Udah lu jangan khawatir dah, ayo ikut ke ustadz yang kedua. Itu ada yang diri di belakang, kata si ustadz nih. Duduk. Kalau bahasa Arabnya begini, halla jalastuma. Kalau yang awal, ijlis. Begitu. Yang kedua, halla jalastuma, berkenankah kalian berdua duduk bersama kita? Pobon kalau mau hadir, duduk bareng-bareng ya, silahkan. Kata si anak muda, ini nyuruhnya baik nih. Mudah-mudahan jawabannya baik juga. Jawabannya sama. Ane gak mau duduk di sini, ente bukan orang baik. Begitu. Apa respon ustadz yang kedua ini? Dia buru-buru istighfar semua. Astagfirullah. Emang benar saya pernah buat salah, buat dosa, buat maksiat. Benar. Omongan dia saya bukan orang baik itu benar. Emang saya ini banyak dosa, cuma saya punya aib ini ditutup sama Allah. Ya. Saya punya aib ditutup sama Allah. Jadi dia mungkin dibukain sama Allah tentang aib saya. Nah, terus si orang tua ini kata Haim Ali Jufri bilang, tanya sama anak muda, mau belajar di mana? Ustadz yang pertama apa yang kedua? Yang kedua aja dah. Bedanya apa? Bedanya kalau ustadz yang kedua ini, dia enggak hanya ngajarin muridnya, tapi dia juga mengajarkan tahdzibun nafs ke dirinya. Dia ngajarin kepada dirinya untuk terus bertawadhu, menjaga akhlakul karimah. Gitu. Jadi ilmunya menjadi nur, yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha, menjadi cahaya yang nerangin hatinya. Terakhir Syekh Budi, saya punya guru Sayyidina Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti rahimahullah wa askanahu fasih jinani wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Seorang yang luar biasa. Waktu datang di Hadramaut masih ada Al-Habib Habib Ali masyhur, kakaknya Habib Umar masih ada. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyur yang baru meninggal, waktu itu masih ada dan hadir. Al-Habib Abdullah bin Syahab Ainul Tarim, waktu itu masih ada dan hadir. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri masih ada dan hadir. Al-Habib Umar bin Hafidh Hafizahullah Ta'ala ada waktu itu, hadir juga. Al-Habib Ali Al-Jufri hadir. Banyak habaib pembesar. Itu ada fotonya, bisa dicek. Semuanya para habaib, tidak ada yang mau jadi imam. Minta sama Syekh Al-Buti untuk jadi imam. Masya Allah, ketua ulama negeri Syam. Ya, beliau tuh kagak demen, beliau ini punya pandangan, gak mau tangannya dicium tangan. Padahal sebenarnya kita cium tangan harus sama orang tua, sama guru. Tapi kalau beliau punya ijtihad sendiri, adapun kita harus cium. Tadi saya baru datang, saya cium tangan Habib Abdurrahman.
Karena tangan ini pernah berjumpa dengan tangan orang-orang soleh, tangan yang sering digunakan bermunajat, berdoa kepada Allah. Jadi tangannya pasti berkah, kita cium dapat keberkahannya. Tapi Syekh Budi punya ijtihad sendiri, beliau enggak mau. Ya, beliau enggak mau. Waktu ditanya kenapa enggak mau, beliau bilang apa? Ini saya terjemahin aja nih, bahasa Betawinya begini nih. Saya lagi takut Allah ngelihat itu di atas. Pakai kasih cium tangan orang. Lu kan kemarin buat salah, buat dosa, buat tutupin aja aib lu. Makanya pakai sekarang mau gitu. Tapi kalau kita secara umum kita dianjurkan. Saya pun kalau ada murid-murid mau cium tangan, kita bukan untuk apa-apa, kita memang saling inilah, saling husnuzan. Dia cium tangan, kita kasih, enggak apa-apa. Satu hal yang baik, itu juga ngajarin adab buat anak-anak muda sekarang. Jadi intinya bukan cium tangannya, intinya kita harus punya hubungan baik sama Allah. Kita harus punya hubungan yang kira-kira menjadikan kita layak dan pantas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf ya aman al-khaifin najina mimma nakhaf da'wahum fiha subhanallahi wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wah man alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.